Maaf Tuhan, sudah mau tutup. Mau tutup? Iya. Permisi. Maaf Tuhan, sudah mau tutup. Ambil semua. Aku mau di sini sampai pagi. Kalau mau tutup, silakan tutup. Maaf Tuhan, kalau Tuhan ingin menginap, di dekat sini ada orang yang menyewakan bilik. Aku mau di sini. Tapi Tuhan, aku bisa marah. Iya, ampun Tuhan. Iya. Sini. Iya Tuhan. Bapak. Aduh. Kapan hukuman para pemberontak itu akan dilaksanakan? Oh, ampun Tuhan. Kata prajurit yang makan di sini mungkin besok Tuhan. Ya sudah sana. Iya Tuhan. Beratamu sudah cukup dewa. Seluruh ilmu dasendriya ungu itu telah meresap ke dalam pikiranmu, matamu, dan penciumanmu. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, Liwa. Maaf, tentang apa yang... Kamu sekarang menjadi abdi di Kalinggapura. Pangeran Danurweda menawarkan kedudukan kepada hamba untuk nantinya sebagai surantan. Apa pertimbanganmu menerimanya? Hamba ingin membahagiakan cucu Eyang, Galuh Parwati. Kalau nantinya menjadi istri saya, dengan menjadi surantan, hamba akan mendapatkan santunan dan penghasilan tetap. Kamu tahu, Liwa, pengabdian kepada penguasa cenderung akan membabi buta dalam membela tuannya. Ketika negeri sedang berhadapan dengan musuh, pengabdianmu sangat berguna. Tapi bukan tidak mungkin suatu saat nanti kamu akan berhadapan dengan rakyat kecil yang sedang menuntut keadilan. Dan kamu akan membabi buta dalam membela tuanmu. Apa yang sebaiknya hamba lakukan, Eyang? Seorang pendekar sebaiknya mengabdi pada kebenaran. Maka kamu tidak akan pernah salah. Dan untuk mengetahui sebuah kebenaran, kamu harus berada di luar lingkaran. Sebab kalau kamu tetap berada di dalamnya, rasa sungkan dan pekewuh kepada majikanmu akan memoles sebuah penindasan menjadi mirip kebenaran. Iya. Hamba mengerti, ya. Maka semua itu.
kalau hari ini masih terus bersemedi, lebih baik aku pulang sendirian. Buat apa di sini? Cuma jadi santapan nyamuk. Camkan baik-baik nasihatmu, Dewa. Baik, Eyang. Kalau kamu mau pulang, pulang saja, Ngok. Daripada di sini buat santapan nyamuk. Loh. Tutup mulutmu. Nanti kemasukan lalat, Ngok. Kok Tuhan tahu kalau saya ingin pulang? Lain kali kalau kamu ada yang mengajak, kamu harus berpikir 100 kali. Sekarang kamu menyesalkan? Kalau di rumah kan masih bisa ketemu gadis-gadis cantik. Apalagi kalau kalian Tantri dan Galuh Parwati tandang ke rumah. Kok Tuhan tahu seluruh isi hati saya? Aku juga tahu kalau kamu mau pinjam uang untuk melamar Marsiem nanti kalau sudah sampai di Kalinggapura, iya kan? Malu ah aku. Ya sudah, Ngoh. Siapkan semua barang-barang. Pulang. Kita pulang nanti sore. Iya. Ayo cepat pulang. Ya sudah, cepat sana. Ayo. Tiga orang itu nyata-nyata telah ikut dalam pemberontakan melawan pemerintahan Kalinggapura. Yang tertangkap dalam perlawanan mereka kepada pasukan negara. Maka, atas nama hukum negeri ini, pada hari ini akan dilaksanakan hukuman kepada mereka. Tunggu! Saya menyangkal dari tuduhan itu, Pangeran. Saya tidak pernah berontak. Saya seorang perempuan malang yang
sedang terombang-ambing dipermainkan oleh kekuasaan yang ada di Kalinggapura ini. Dari kehidupan saya yang tentram di Gondorukam, lalu saya dipoyong, dijadikan istri Pangeran Danurweda. Tapi kebahagiaan itu berlangsung sesaat, karena direnggut oleh Gusti Prabu Darmasuno. Salahkah saya yang dijadikan pemuasna sang Prabu? Salahkah? Salahkah saya? Raja kalian menjadikan saya wanita yang tidak punya martabat. Salahkah? Salahkah saya? Hentikan omonganmu, perempuan. Saya perlu bicara sebelum ajal saya kalian renggut, Pangeran. Pangeran juga punya urut dalam perbuatan yang memalukan itu. Suami apa namanya yang tidak punya daya sedikit pun dan membiarkan istrinya direnggut orang lain? Meskipun dia adalah ayah kandungnya sendiri. Salahkah saya yang kemudian saya pulang ke tempat asal saya karena saya merasa dilecehkan keperempuanan saya? Salahkah? Salahkah saya? Memberontak Kakang Giriwara bukan saya. Hanya kebetulan dia adalah kakak kandung saya. Mengerti kalian? Mengerti? Wanita itu bersama orang-orang yang menghancurkan Kalinggapura, dia telah merusak hubungan seorang prabu dengan putranya. Kuburkan tubuhnya di jalanan di tengah gerbang, supaya setiap hari diinjak-injak siapapun yang lewat kota Raja Kalinggapura. Bukan tuntut menemani Gusti. Ampun Gusti, izinkan hamba menangkapnya. Awas, asap racun. Kurang aja, kemana mereka? Kalian masing-masing berhutang satu nyawa padaku. Raksa, bagaimana kamu tahu aku dan Gendrayana ditangkap? Muridku ada yang melihat kalian digiring. Paron Wajah saya ajak untuk membebaskan kalian, tapi dia menolak. Katanya orang yang kalian bela adalah orang jahat. Aku tak ada urusan dengan orangnya.
urusanku dengan uangnya. Tadinya aku mau balik ke Bantar Kawung, tapi aku cemas kalau kalian sampai di... Maka secepatnya aku ke Kalinggapura. Kita cari Nyai Durgandini. Aku lihat dia masih hidup dan menyelamatkan Nila Saroya setelah dia berhasil menghancurkan Angling Dharma. Ternyata Durgandini benar-benar mumpuni. Diam-diam dia menguasai ajir rangka gunung. Pasti dia telah mencuri kitab dari Suryapati. Aku tahu ajian itu sudah sepakat dilarang digunakan. Kamu sudah letih, Wirat? Kita istirahat dulu ya. Rawa Bangke itu sangat jauh dari sini. Tidak ada orang yang berani ke sana. Iya. Tempatnya sangat angker sekali. Harus menyeberang rawa yang banyak dihuni buaya. Nyisanak, ke sana itu mau apa? Mau mencari biung anak ini, Mbok Lurah? Oh, setahu saya, Rawa Bangke itu hanya dihuni oleh seorang pendekar wanita tua yang sangat sakti dan kejam. Orang-orang menyebut namanya Durgandini. Durgandini? Apakah orang itu yang Nini cari? Bukan, Ki. Namanya... Nama biungku Nila Saroya, Ki. Benar, Ki. Nila Saroya? Saya pernah mendengar nama itu. Dia seorang pendekar wanita yang hebat. Tapi dia bukan pendekar dari Rawa Bangkai. Benar, Ki. Saya pernah mendengar dari seorang prajurit yang ikut berperang di Gondorukem bahwa Nyai Saroya dibawa pergi oleh Nyai Durgandini dalam keadaan luka parah. Oh, rupanya kalian keturunan pendekar. Ayo silakan, nak. Silakan makan. Kita ketemu lagi, anak manis. Apa mau kalian mengejutkan kudaku? Mana Suliwa? Aku masih penasaran pada titisan Betara Surya itu. Untung dulu kamu diselamatkan oleh pendekar topeng. Tapi sekarang, kamu akan jadi santapanku, anak manis, ha? Kurang ajar! Siapa yang mau sama laki-laki tua bangka seperti kalian? Minggir! Apakah orang tuamu tidak pernah mengajari sopan santun? Sama orang tua kok petakilan seperti itu, Cahayu? Rupanya kita memang sudah harus naik gunung, Gendrayana. Kini zamannya anak muda yang tampil. Yoko! Gusti Prabu! Kalian pasti harap. Kenapa setiap gadis kecil itu ada yang mengganggu? Aku pasti muncul. Hei, muka buruk. Kalau ada orang yang ingin sekali kubunuh saat ini, dia adalah kamu. Buka topengmu kalau kamu memang tidak sejati. Tidak usah menyembunyikan jati dirimu. Ya!
Rupanya kau sudah menjadi pendekar. Kalian benar-benar licik. Apa urusanmu dengan kami, Kisanak? Kami tidak pernah punya urusan dengan kamu. Sekarang kita bikin urusan. Aku paling muak melihat pendekar pangkotan seperti kalian. Tidak punya malu mengeroyok dua anak ingusan. Itu bukan urusanmu, tua bangka buruk muka. Nanti dulu. Aku tidak suka pengeroyokan. Apa kamu ingin menjadi seperti mereka? Jumawa Mungkapul. Ayo, aku ingin mencoba ilmumu. Tunggu. Lebih baik kita tinggalkan dia. Kalau tidak mau dikatakan. Aku tidak boleh menghindar lagi. Sudah waktunya aku harus membuka diri. Mahasura, aku tidak mau berurusan dengan perguruanmu. Maafkan kelancangan sahabatku ini. Asal kalian tahu, Suliwa dan Angling Dharma adalah murid perguruanku. Kalau kalian berurusan dengan mereka, berarti berurusan denganku. Ngerti? Aku dengar bicaramu, Mahasura. Baik. Bilang pada Durgandini. Katakan, aku mencari dia dan akan tubuhnya. Kendrena. Galuh. Bapak. Galuh. Saya dan Kakang Suliwa mencari Bopo kepada mana? Setelah membaca surat Bopo, Bopo sudah ketemu Biung? Belum. Biung sudah memaafkan Bopo. Kita pulang saja ke Segalu, Po. Iya. Kali ini Bopo harus berani menemui Biung. Meskipun Bopo sering melihat Biungmu sedang menyapu pendopo pada pokan. Biungmu benar-benar wanita yang tegar. Semua persoalan dihadapi dengan pasrah dan berani. Akhirnya, Biungmu menemukan kemenangannya. Bopo, saya dan Biung pernah melihat topeng ini dikenakan oleh Gusti Prabu Angling Dharma.
Itu kenapa tadi saya memanggil Gusti Prabu? Iya. Bopo yang meminta supaya Gusti Prabu yang mengenakannya. Supaya kamu dan Suliwa mengira bahwa yang menolongmu waktu dikeroyok Citra Genji dan Kilegawa adalah Gusti Prabu Angling Dharma. Iya. Gusti Prabu sudah tahu Bopo masih hidup. Iya. Kami bahkan sering bertemu. Terakhir, Bopo merawat Gusti Prabu yang terluka parah waktu berperang melawan pemberontakan di Gondorukem. Pasti bersama Kakang Liwa kan, Bopo? Benar, anakku. Dialah yang mampu menyembuhkan luka parah yang diderita Gusti Prabu. Ternyata dia tabib muda yang sangat mumpuni. Saya benci sama Kakang Liwa. Kenapa, Galuh? Dia sengaja merahasiakan semuanya. Bahkan kami sempat bertengkar waktu itu. Saya bersikeras minta ikut. Tapi Kakang Liwa tetap melarang. Tapi Gusti Prabu sudah sembuh kan, Bopo? Iya. Semua berkat Suliwa. Galuh? Oh, Tantri, kamu di sini. Setiap malam, sejak Kakang pergi dengan si Bongoh, saya selalu menyalakan sentir supaya tidak seperti rumah Suwong. Oh, jadi Galuh tidak pernah datang kemari? Pulang ke Sugalu 2 hari setelah Kakang pergi. Mula-mula dia curiga bahwa Kakang pergi mengajak saya. Dan dia mendatangi rumah saya. Kakang pasti belum makan. Saya masakan ya. Tidak usah melawan suamimu. Percuma melawan dengan mulut, apalagi dengan tenaga. Dia akan semakin galak. Kang Ravi sering menampar saya, Nyai Dewi. Asal kamu tahu saja, laki-laki itu sebenarnya makhluk yang paling lemah dan aleman. Untuk menutupi semuanya itu, makanya dia bertindak kasar. Ya, seperti memukulmu tadi. Lalu apa yang harus saya lakukan, Nyai? Saya sudah tidak tahan, Nyai. Diam. Itu jalan yang terbaik. Jangan melawan. Jangan berbantah dengan dia, ya? Lakukan tugasmu sebagai istri seperti biasanya. Dan bicara seperlunya saja. Enak sekali. Padahal dia seenaknya main perempuan. Sebenarnya lelaki yang berbuat serong, hatinya selalu dihantui rasa bersalah kepada istrinya. Kamu benar, istriku. Thank you.
saya kangen, Yu. Sepertinya Yu mendengar suara bopomu. Di sini, Dinda Dewi. Rasanya seluruh padepokan ini menjadi asing bagiku. Saya merasa jadi kotoran yang tidak layak berada di manapun. Jangan bicara begitu, Kakang Empu. Seisi padepokan ini, bahkan rerumputan di mana Kakang melatih para cantrik, semuanya merindukan Kakang. Semuanya menginginkan Kakang pulang. Sebab yang pergi akhirnya harus pulang. Saya telah menyengsarakan hidupmu, Dewi. Tidak pantas kamu ampuni. Kakang, tataplah wajah istrimu yang sudah lama menunggumu. Tataplah. Di sana Kakang bisa berkaca bahwa cinta saya kepada Kakang tidak pernah bergeser sedikitpun. Sinta. Sinta. Bangunlah, Kakang. Sinta. Bangunlah. Kakang tidak salah. Seorang suami tidak pernah salah. Dia cuma sedang keliru karena mengikuti bisikan yang salah dari dalam hatinya. Dia tahu bisikan itu salah, tapi dia tidak pernah mampu menolaknya. Maafkan saya, Dewi. Bopo. Biung. Ternyata di sini banyak buaya. Thank you.
Kacang berani memasuki daerahku. Maafkan kami, Nyai. Kutu air. Kami mencari Nyai Nila Saroya. Beliau adalah biung anak ini. Siapa namamu? Sudah wirat, Nek. Kutu kambing. Panggil aku Nyai. Mengerti? Iya, Nyai. Berikanlah pedang pusakaku pada anakku. Maaf, Nyi. Apa? Apakah Nyai yang bernama Nyai Durgandini? Ikut aku, kutu buaya. Pedang ini akan kujadikan senjatanya untuk mencari pendekar muda yang mengalahkanmu. Biungmu mewariskan pedang ini untuk kamu, Sudawira. Biung kemana, Nyai? Biungmu tewas dalam pertarungan yang gagah berani. Ini. Sudawirat, sabar ya. Relakan Biung, Wirat. Sabar ya. Sudah, tenang, Wirat. Diam. Aku paling tidak tahan ada air mata di rumahku. Aku paling tidak tahan kalau mendengar anak menangis. Dari kecil, aku tidak pernah menangis. Setiap mau menangis, Popo selalu menghajarku, memukuliku. Hei, Sudawirat. Di depan kuburan biungmu, aku telah bersumpah untuk mengangkatmu sebagai murid. Sekarang terserah kepadamu. Mau atau tidak? Aku ingin menjadikan kamu seorang pendekar yang perkasa. Untuk membalas kematian biungmu yang disebabkan oleh pendekar yang bernama Suliwa.
Mau atau tidak kamu jadi muridku? Jawab, mau atau tidak? Mau, Nyai. Bagus, bagus. Terima kasih, Nyai. Anak pintar. Minum wedangnya dulu, Kakang. Kakang, saya buatkan arem-arem dan tape ketan. Nanti siang Kakang mau dimasakan apa? Tantri, kamu tidak usah terlalu memikirkan saya. Karena Bongo bisa meladeni semua keperluan saya. Daripada di rumah, saya tidak mengerjakan apa-apa, Kakang. Sudah ada pelayan yang melayani Bopo. Ayo. Bukan begitu. Saya tidak enak kalau nanti Aditya salah paham. Juga mungkin Galuh Parwati, kalau mereka sewaktu-waktu datang kemari. Biar saja. Galuh dan Aditya kan sudah tahu bahwa Kakang sudah saya anggap sebagai kakak sendiri. Jadi kalau mereka cemburu, ya salah sendiri. Mereka tidak akan cemburu kalau mereka ada di sini. Jadi Kakang tidak suka kalau saya di sini. Bilang saja terus terang, Kakang. Tidak usah berbelit-belit. Tantri, maksud saya... Maksud saya baik, Kakang. Semua yang saya lakukan adalah ungkapan rasa terima kasih saya kepada Kakang yang telah menolong saya. Tantri. 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 Tantri, ada apa? Tantri, ada apa? Ada apa, Tantri? Tidak ada apa-apa. Kakang, Kakang dari mana? Jalan-jalan. Makin lama kota ini semakin membosankan. Kenapa? Saya malah semakin betah tinggal di sini. Sangat bisa jadi. Siapapun akan menjadi betah kalau ada yang diharapkan, ada yang dicintai, dan ada yang mencintai. Bicaramu seperti orang yang putus asa, Kakang. Apa Kakang tidak memiliki yang dicintai di sini? Ternyata ada yang dicintai saja tidak cukup. Kalau tidak ada yang mencintai, saya rasa itu lebih menyakitkan. Kakang sedang bicara tentang diri saya. Syukur kalau kamu menyadari. Saya tidak suka kalau Kakang menyindir-nyindir seperti itu. Bahasa langsung dan terang-terangan hanya cocok untuk anak kecil. Untuk orang yang cara berpikirnya masih sederhana. Kalau menurut saya... Apa? Menyindir adalah bahasa dari orang yang tidak memiliki keberanian untuk bicara terus terang. Baik. Sekarang saya mau bicara secara terus terang. Saya mau tanya kamu. Dan jawab juga dengan terus terang. Baik.
Kamu benar-benar mencintai saya? Kakang. Jawab dengan tegas, Tantri. Saya tidak mau kamu jadikan sebagai tambul butuh. Apa maksud Kakang? Sebenarnya kamu hanya mencintai Suliwa, bukan? Tapi karena Suliwa telah memiliki kekasih, lalu kamu mencoba menipu dirimu sendiri dengan pura-pura mencintaiku. Sekarang kepergian Galuh dari Suliwa, kamu gunakan kembali untuk melampiaskan asmaramu. Cukup, Kakang, cukup. Cukup apa? Yang tidak pernah kamu sadari adalah bahwa kamu telah menyakiti hati orang lain. Kamu telah melecehkan saya, Tantri. Kamu telah merendahkan cinta saya. Dan tiba-tiba, saya merasa telah menjadi duri dalam hidupmu. Kakang! Saya tidak mau, karena saya punya martabat untuk tidak perlu kamu perlakukan serendah itu. Kakang! Aku memang mencintai Suliwa, tapi aku juga mencintaimu. Kamu terlalu baik sebagai seorang lelaki. Itu dia, Kakang, menuju ke hutan. Kakang Aditya! Aditya! Ada apa lagi, Tantri? Permainan sudah selesai. Sebenarnya apa salah saya? Sampai kamu tega menyakiti hati saya setiap saat. Berbuat sekehendak hatimu. Aditya, sabar. Saya mau jelaskan. Tidak perlu, Liwa. Silakan kamu nikmati kebanggaanmu sebagai lelaki yang dicintai oleh gadis-gadis cantik. Termasuk perempuan ini. Di belakangku dia masih tetap mencintaimu. Ternyata hatinya busuk. Aditya. Saya tidak... Diam, Liwa! Saya tidak perlu omonganmu! Aku juga punya hak untuk bicara, Aditya. Sebab urusanmu dengan Tantri telah melibatkan aku. Hei! Kita selesaikan masalah ini tidak dengan kata-kata. Kau menantangku, Aditya. Betapa kerdilnya pikiranmu. Aku tidak akan pernah berkelahi hanya karena wanita. Tidak pernah, huh? Sekarang kau bisa lengkapkan kepernahanmu. Sudah hentikan, Liwa. Dia. Saya tidak mau kalian berkelahi karena saya. Aku harus menghentikan arah pukulan.
kepala dan dada. Ada apa ini? Kenapa kalian berkelahi? Ini pasti ulah kamu, Tantri. Kamu telah membuat Ditya cemburu karena kamu berusaha menggoda Kakang Liwa. Iya, bukan? Ternyata kalian semua masih kekanak-kanakan. Kenapa, Ditya? Kamu cemburu karena Tantri masih sering mendekati Suliwa? Mungkin karena kamu melihat Tantri sering datang ke rumahnya, kemudian hatimu jadi panas. Iya, bukan? Dan Kakang Liwa, Kakang merasa bangga karena ada gadis lain selain aku yang masih mencintai Kakang dan mengejar-gejar Kakang, kemudian tanpa perasaan membiarkan gadis yang sudah punya kekasih itu datang ke rumah Kakang tanpa peduli kekasihnya akan cemburu atau tidak. Iya, bukan? Bukan. Aku tidak pernah merasa bangga untuk hal-hal seperti itu. Sejak kecil aku telah diajar untuk tidak menyakiti hati orang lain. Bisa saja aku mengusir Tantri dengan cara kasar atau halus, tapi itu tidak akan pernah aku lakukan karena artinya aku akan menyakiti dia. Nah, sekarang semakin jelas persoalannya. Aditya cemburu buta karena Kakang Suliwa yang dicemburuinya tidak menaruh hati kepada Tantri. Sementara Tantri cinta buta karena tidak mau melihat kenyataan bahwa Kakang Suliwa hanya mencintai saya. Sementara Kakang Suliwa buta perasaan. Katanya tidak mau menyakiti hati Tantri, tapi yang dilakukan menyakiti hati Aditya. Gombal semua. Ayo selamat. Maafkan saya, Kakang. Saya tetap mencintaimu. Saya berjanji tidak akan pernah datang lagi ke rumah Kakang Liwa. Kamu tidak usah janji, Tantri. Saya memang akan meninggalkan Kalingapura. Besok saya akan menghadap Pangeran Danur untuk pamit. Liwa, mungkin saya rasa sayalah yang lebih pantas meninggalkan negeri ini karena jasamu sangat besar di sini. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan jasa, Aditya. Ini hasil renungan saya waktu melakukan semedi. Saya akan mengabdi pada diri saya sendiri dan pada kebenaran yang saya yakini. Thank you.
bersumpah akan ku anak Kalawadana itu. Bopo, jangan. Dia telah berani menghina Paron Wajah. Dia telah membalas kebaikanku dengan kebusukan. Sekali terucap, Paron Wajah tidak akan menjilat ludahnya. Maaf Kisanak, saya mau menumpang tanya. Ada apa Kisanak? Saya sediakan untuk pengelana yang kehausan. Saya masuk. Buat apa? Di dalam tidak ada yang bisa Tuan aku. Saya tidak memiliki apa-apa. Yeah.
Mau apa kamu masuk ke tempat suci ini? Kenapa? Kenapa Kisanak menyerang saya? Saya tidak berniat jahat. Saya tidak pernah menyerang siapapun. Tapi gubuk ini akan menolak siapapun yang mau masuk. Kalau dia berdosa, mungkin kamu telah melakukan dosa. Saya tidak pernah melakukan dosa apapun. Pria mitra, beraninya kamu membohongi saya. Tidak usah terkejut, anak muda. Saya bahkan tahu kamu pernah mau dijadikan santapan si tua Sudamani. Kemudian menjadi pelayan dari orang yang menolongmu, Nila Saroya. Lalu dengan senang hati menjalani pekerjaan yang sama pada istri Raja Kalinggapura. Terakhir kamu mencuri kuda. Maling! Sebelumnya mencuri kitab dan sepasang pedang beracun, pusaka perguruan mertuamu sendiri. Kamu juga telah membunuh 3 orang murid perguruan. Semua itu baru sebagian dari dosa yang telah kamu lakukan. Siapa Kisanak sebenarnya? Apa Kisanak seorang resi? Apa bedanya seorang resi atau bukan? Siapapun bisa menjadi resi. Demikian pun sebaliknya. Seorang resi bisa berbalik menjadi... Maafkan saya, Tuan Resi. Tunggu. Kamu pun bisa menjadi resi kalau kamu berani memusuhi keduniaan, lalu mencari jalan untuk mendekati sang pencipta alam semesta. Kalau kamu sudah berkenalan dengan Hyang Maha Agung, maka kamu akan selalu merindukannya untuk bertemu dan bercengkerama. Ketika itu, kamu telah menjadi resi yang waskita. Tuan bisa bicara seperti itu karena Tuan sudah tua. Bagaimana mungkin anak muda seperti saya bisa tertarik untuk menjadi resi? Omonganmu kedengarannya seperti benar, anak muda. Tapi sesungguhnya sangat keliru. Hanya beberapa gelintir orang tua yang berniat menjadi resi. Sementara tidak sedikit anak muda yang menjadi resi. Paling tidak berjiwa resi. Boleh saya tahu siapa nama resi? Nama saya Udiana Wana. Maaf, dari mana resi tahu nama saya? Semua orang yang akan berhubungan dengan saya selalu menampakkan jati dirinya, asal-muasalnya, apa saja yang telah dia lakukan dalam beberapa hari atau beberapa pekan yang lalu. Itulah sebabnya kenapa saya tahu apa yang telah kamu lakukan.
Ada seseorang yang mencari kamu. Dia pemilik benda yang kamu curi. Lelaki? Iya. Tua, hampir seluruh rambutnya telah menjadi uban. Kiparun wajah. Dia benar-benar ingin membunuhmu. Tapi sekarang dia telah kembali ke rumahnya. Saya memang telah mencuri kitab pusaka citaannya. Dia mertua saya, Resi. Tapi entah kenapa, saya selalu membencinya. Apa pantas kamu membenci orang tuanya? Sementara setiap malam kau dekapi putrinya. Pikiran apa itu? Perkawinan itu menjalin hubungan keluarga, bukan hanya suami istri. Mengerti? Galuh, Biung, cepat, Biung, Galuh, Galuh anakku, Bopo, Galuh. Saya langsung mengajak Galuh kemari. Setelah mendengar bahwa guru sudah kembali ke padepokan. Ya sudah, kalau begitu kita makan dulu. Ayo Galuh, bantu Biung menyiapkan makanan. Ayo. Saya benar-benar gembira. Guru sudah kembali memimpin padepokan. Terima kasih, Liwa. Silakan duduk. Yang guru sangat mencemaskan ilmu rengkah gunung digunakan semena-mena oleh Durgandini. Maka beliau mengajarkan Dasendra Ungu kepada saya. Ternyata kamu yang terpilih menerima warisan ilmu keramat itu dari Romo Suryapati. Oh ya guru, bagaimana kabar terakhir Gusti Prabu Angling Dharma? Beliau memaksa untuk ke Malwapati secepatnya. Oh. Beliau sudah pulih seperti sedia kala. Hanya ilmu kedikjayaan beliau yang saya ragukan. Oh. Kalau begitu saya berniat menemui beliau, guru, untuk mengawali pengembaraan kami selanjutnya. Kenapa, Guru? Tentang Galuh Suliwa. Apa dia harus ikut pengembaraanmu? Guru, sulit saya melarangnya, Guru. Ya, kemauannya memang sulit dicegah. Suliwa, saya titipkan dia. Jaga keselamatannya. Dan yang terpenting, kesuciannya. Mengerti? Saya bersumpah, Guru. Sampai kami terikat tali perkawinan.